Bang ulang. Oh ya, bang ulang. Satu, dua, tiga. Action. Jadi gini, Jar, ini adalah salah satu. Tolong, Pak. Enggak ada yang mau kejawab. Enggak apa-apa, Pak. Yang penting orang tahu ini yang legend, Pak. Pak. Asal jawab aja. Dah. Orang-orang apa itu, supaya tahu mereka bahwa ini kan enggak ada penonton. Oh iya. Sosialisasi lah, Pak, ya. Sosialisasi sama orang itu. Yang pula nekat nanti, ya kan? Iya. Masalahnya kan gitu. Itu kan apanya keluar dari luar. Iya. Kadang iseng. Iya. Ntar saya, Pak, ya. Gini, ya, silakan. Kasih, Pak. Ini dulu kita pura-pura. Man, pasti sekali ini lah gua bikin YouTube. Awak bingung nanti. Bang ulang. Oh ya, bang ulang. Satu, dua, tiga. Action. Jadi gini, Jar, ini adalah salah satu penunggu PSMS. Iya. Malu halus juga bukan, normal juga bukan. Tapi hidup. Jadi inilah salah satu yang ada di PSMS saat ini, Pak Jar. Inilah aset berharga. Nah. Enggak jadi juga. Jadi menurut Pak Jar, untuk PSMS tahun ini gimana? Nyah! Oke. Okay. Terus harapan Pak Jar untuk PSMS ini ke depannya bagaimana? Iya, wah, go, iya, iya. Oh, iya. Terus untuk pengurus PSMS sendiri, ya, tahun ini gimana? Bagus atau gimana gitu? Iya. Bagus. Pak Edi sendiri gimana? Bagus atau banyak? Iya. Jadi kalau hidup Pak Edi? Iya. Jadi kalau keteladan, yel-yelnya gimana? Pemain paling disayang siapa, Jar? Saat ini? Belum. Thank you. Baru satu. Siapa? Kamar atas. Kamar atas pojok. Siapa yang kamar atas pojok? Tapi pool. Tapi pool. Itu tandanya jelas. Jelas. Ya. Ada sekarang jelas dia. Siapa lagi? Siapa lagi? Legime. Tenang, Yo. Ini lancar, Yo. Tenang, sabar. Jadi kiper Rohim gimana? Kiper Rohim. Mantap. Semuanya mantap nih kayaknya, Bang. Suara gini-gini aja. Jadi PSMS Liga 1 ya. Boleh bilang sekali lagi, Jar. Iga. Thank you. Liga 2 Liga 1. Jangan ces lah, Mas. Mantap, Jar. Udah nanti baju-baju apa uang apanya mah aku aja. Ejen.